dalang-dalang juga ning wayang sukma wayang maring dalang dalang hanutan wayang anak ceraka etan data sawala kidul mangga batanga lor pada jayanya kulon tinggi kepangkatan di alam perwayangan nyatanya yang jagat nata tua-tua wayang Semar Badranaya Badranaya tapi tanah anenggih nanggrip pun di ingkang kaeka adi dasa nama purwa eka sawici adi wong ngaluwi dasa sepuluh nama jenengan purwa ikuiwitan sanajan kata titahing dewa ingkang kasongan ing akasa kata ingkang samya angga nararas boten wonten pertapan randu sokalima bubukaning sinarita wikudarona selaku pimpinan padepokan randu sokalima diada paswatama juga yang kedua nyatanya Citra Yuda perwakilan pemerintah negara Astinapura sekaligus murid Wikudarona yang sedang mengadakan musyawarah sehubungan niat Wikudarona yang ingin mempersunting Kuntinali Brata ada kebetulan lamaran Wikudarona diterima pada Arjuna Satria Panengah Pandawa putra Kuntinali Brata dengan semilir angin sepoi-sepoi juga kicau burung yang saling bersautan hijaunya dedaunan kemericik suara air menandakan ketentraman kedamaian pertapan Randu Sokalima yang dipimpin Wikudarona bocah-bocah-bocah mana anak ama si Aswatama, si Macan, si Ganteng, si Jeger. Ada diri kaulah Aswatama Rama. Coba kemari dong. Panggil, dipanggil. Sekaligus Citra Yuda Kasep. Ada diri kaulah Citra Yuda Ramawiku. Kumpul, 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 kumpul. Malam ini merasanya paman girang, bener girang. Hah? Sebab lamaran paman teh diterima. Ama kekasih idaman paman Kuntinali Brata, si Cayang Cimontek.
Da suka mah geuningan boro-boro masih muda udah tua juga kalau emang kita cinta merasanya asal ngeliat kuntilanak berata juga udah ser. Ser. Udah kayak orang nyiram pohon ya. Rasanya nginjak bumi ge melayang ini malam ini mah. Hah? Kata paman mah kali tadi pacar paman si Kuntinali Brata di kolong balai anjing lagi nelor. Ya ilah. Lah beda tuh sama pacar manjing mah. Emang leliatan terus man kalau lagi demen. Kaula aswatama ramahampura apabila ada kesalahan diri kaula. Katerima jang katerima katerima. Nasi bungkus kebagian tadi. Dua bungkus malah ramah. Tuh coba yang lain gak kebagian. Duduk 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 duduk. Sindera deng nasemi wai. Sindera teka gerang ilinga. Sangkan ulang. Sangkan ulang. Kajang-kajang. Kaula Citrayuda Ramawi Kohampura apabila ada kesalahan diri kaula. Katerima Cit duduk 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 duduk. Kakang duduk ya duduk duduk duduk. Sangkan ulah gajah jona ngaberumah tanapa ugera. Wayang teh ngandung siloka, siloka, siloka hirupna jalma. Wayang usiku dalam Sir!
di zaman ini kita bebas berkarya. Para pemuda, mari kita bersama. Wiku-wiku yang mangungku Brahmana yang mamuja wayang aku miraga sukma ya miraga sukma iya inilah menurut cerita adanya di Padepokan Randu Sokalima. Wiku Darona selaku pimpinan Padepokan sekaligus guru besar Padepokan. Dia ada putranya Bang Aswatama juga yang kedua Citra Yuda perwakilan dari pemerintah negara Astina. Yang sedang mengadakan musyawarah. Subungan niat Wiku Darona yang ingin mempersunting kuntinalibrata. Bersuara Wiku Darona. Kata girang bener malam ini mah paman. Hah? Dari apa sebab yang dicita-cita yang dikepengen pada Wiku Darona dari masih muda sekarang hampir-hampir terlaksana geningan. Mana musim hujan, mana pengantin baru. Biar katanya udah tua juga yang namanya masih baru malah. Paman udah siap-siap tiap hari paman teh mesen akar pinang. Tuh. Yang pertama ini teh anak Wiku Darona si Aswatama. Anak satu-satunya ini teman. Gelarnya juga depannya S, belakangnya R, ujungnya M. S campur. Saking gelarnya yang kebanyakan itu teh. Sebab apa? Gelar Aswatama banyak. Sebab yang namanya anak mah kalau kita kasih banda, baik kalau dia bisa ngebawanya, coba kalau nggak bisa ngebawanya. Panjang namanya harta mah jangan lagi sedikit banyak juga kalau enggak bisa ngebawanya kuatnya dihabis. Tapi kalau anak kita kasih ilmu, kita suruh belajar pendidikan yang tinggi, salah masa tuanya masa depannya akan jadi cerah. Ini juga bangsa dua bulan lagi mau pindah ke California. Mau sekolah. Lah anak orang kaya teh atuh buat apaan banda kalau bukan ngasih pendidikan ke anak. Dia asal gitu kayak ngambil jurusan dagang. Tuh. Ngambil jurusan Blok M Cilincing. Anak ama Aswatama sehat, Jang? Tuh ngomong yang ngegerem dulu supaya serem. Beda orang mah kalau yang pendidikannya tinggi mah baru ngegerem juga udah angker.
Karena doa dari Rama, keadaan Aswatama sehat, tak kurang suatu apapun Rama. Syukur, 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 syukur. Citrayuda, ini murid paman nih Citrayuda, sekaligus perwakilan pemerintahan negara Astina, sebab Citrayuda malam ini mau dijadiin saksi. Sehat? Ya seperti halnya Kakang Aswatama, keadaan Citrayuda sehat tak kurang suatu apapun Ramawiku. Syukur, syukur, syukur. Sehat adalah nikmat yang tak ternilai harganya, yang patut kita syukurin di hadapan Yang Maha Kuasa. Dari apa sebab? Biar dunia kita banyak, pangkat kita tinggi, duit kita banyak. Kalau kagak sehat mau buat apaan? Apalagi bini cakep, kita kagak sehat. Tiba ngenes aja, apalagi kalau bini habis mandi memakai anduk doang. Ajau! Kalau kita kagak sehat, coba makanya nikmat sehat adalah nikmat yang tak ternilai harga. Patut kita syukuri pada Yang Maha Kuasa. Dengan apa? Bersyukur pada Yang Maha Kuasa, menjalankan segala perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Teh. Ngapain lagi atuh hidup mah kalau kita enggak campurin ibadah. Kalau umur kita panjang, coba kalau umur kita pendek. Ini ge paman, kalau emang boleh mah tahun depan mau berangkat. Saking sadar-sadarnya paman, gak ada aja orang-orang menyeng sholat Jumat dari hari Kamis udah datang. Paman mas sholat Jumat dari hari Kamis sore udah datang. Bening ku tekun itu. Supaya apa? Supaya pahalanya banyakan. Tah. Mengapain lagi apaan umur mangga tua enggak muda, kalau udah waktunya diambil sama Yang Maha Kuasa mah apa boleh kita nolak? Kulo nafsin daikatul mah setiap yang hidup pasti bakal mah mati. Itu teh udah diajarin sama Gusti Yang Maha Kuasa, masa kita kudu lupa? Tuh. Ya terima kasih atas nasihat Rama. Juga tentu makanya anak dipanggil pada diri Rama. Kira-kira apa yang ingin Rama sampaikan? Jangan lagi sifatnya di siang hari, di malam hari Aswatama siap menjalankan perintah Ramawiku Daruna. Tuh anak mah kalau pendidikannya tinggi mah omongannya gak enak. Jadi sebenarnya begini Nung, pertama atuh orang tua terasa kangen ke anak, pan kita jarang ngumpul kayak gini. Yang kedua, Rama punya cita-cita, sebab apa? Sebab anak teh dari masih kecil sampai sekarang hampir mau 25 tahun gak diurusin sama emak. Dia mapan dari baru lahir, kalau bahasa Inggris bilang mah dari baru bekeprot udah ditinggal sama emaknya. Bukan man, bukan. Saking apa Rama gak kawin lagi, gak berumah tangga lagi, bukan gak ada yang mau, banyak yang mau. Penjaman sekarang mah biar Rama udah tua kayak gini juga karena emang duit mah gak kekurang-kurang. Atuh iku darona teh. Di bank mana juga punya ATM. Kemarin baru hilang tuh. Di bank yang 1-2M. Gak apa-apa ada duit banyak teh. Tuh saman mah katanya 2M, 2 ember. 2 miliar goblok. 2 ember. Jadi maksud Ramawiku, Rama teh mau kawin lagi, Jang.
Itu juga kalau anak setuju, kalau anak enggak setuju mah daripada anak Rama nanti belangsak mah enggak bahagia. Deh buat apaan Rama bahagia di atas penderitaan anak? Iya. Ya man. Jadi Rama teh pengen berumah tangga lagi orang mana yang Rama suka, orang mana yang Rama cinta. Jangan lagi sifatnya di siang hari, di malam hari. Aswatama yang datang, aswatama yang lamar itu calon istri dari Ramawiku. Cocok, 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 cocok. Nih anak man yang begini. Ada pengertian, ini lagi dia tahu apa sekarang musim hujan. Tuh. Maaf Ramawiku. Ada apa? Kalau kata saya mah daripada kita nyari bini, mudah dasaran udah tua, anak kita udah punya, udah ngapain punya bini, ku repot-repot. Punya bini pakai segala repot, si goblok. Ya kalau kata tukang bonang teak mah daripada kita miara kambing, mendingan beli sate. Dasaran duit kita banyak ini, apaan yang namanya perempuan mah jangan lagi sifatnya perempuan luar. Perempuan yang di rumah juga kalau kita enggak punya duit mengelayani semau-maunya apaan. Apalagi lagi kena covid begini udah 8 bulan enggak nabu-nabu. Asal kita pegang udah dikewatin. Asal kita tanya benar-benar jawabnya, bari ngegontak ongko melotot ongko. Tapi biar kata kompit kok bunting mulu tuh bini. Ya bis, gak ada gawean lain, itu aja yang dicocolin. Bagiannya marah ya marah. Tuh. Maksud sampean? Apa sebabnya tadi saya bilang mendingan kita beli sate daripada kita miara kambing? Ah umpama kita lagi banyak duit pengen makan sate di Indramayu, kali daging rada tebal, beli di Indramayu. Ah kali bumbunya kacangin yang rada kentelan dari Kerawang, beli sate di Kerawang. Lagi di belakang itu asal mau tuh. Tinggal sate yang mana kita pilih. Ah jauh si goblok, guru lagi disuruh begitu. Guru juga manusia. Udah. Kira-kira anak setuju? Yang penting merama bahagia, saya udah bahagia. Orang mana yang Rama suka, orang mana yang Rama cinta. Namanya Kuntin Alibrata, Jang. Emaknya Pandu Dewanata. Waduh. Kuntin Alibrata anaknya udah 5. Sekarang yang namanya janda, kalau anaknya udah 5, remnya udah langka berarti. Lo 5 kali turun mesin. Si goblok. Itu mah bikinan yang maha kuasa goblok, biar anak 10 kayak begitu-gitu juga. Citra Yuda mah kalau udah ngomong teh kayak gak kerasa diri sampean. Kapan kira-kira kita berangkat ke negara Amarta Ramawiku? Hari ini. Besok mapan kita udah pindah ke Ciranjang. Tuh Mas juga udah Rama siapin biar katanya janda juga, karena emang bukan janda sembarangan, bekas bininya raja. Rama siapin khusus cincinnya aja 1 kilo. Tuh cincin, dipakai di jiji. Tuh. Rama bikinin khusus gelangnya 5 kilo. Kalung buat Kuntinali Brata si cantik 15 kilo. Dijumlah sama tadi tuh. Jadi cincin, gelang sama kalung jumlah jambleh ada 21 kilo. Cuman yang 2 kilo lagi busuk. Tuh. Lah ilok emas ada yang busuk. Ya ilah paman, kemana
kemana-mana geng namanya emas mah geram pakainya. Geram ge kalau rakyat kecil, kalau pejabat negara asli nama paling kecil emasnya sekilo. Yang disamain sama bininya sama nanti bang make anting-anting setengah gram ge dijual buat setoran motor. Udah karang bininya gak make anting-anting pinter dia juga jangan apa malu sama tetangga bininya yang gak biasanya pakai jiblab. Bukannya ustazah, bukannya rajin ngaji itu teng ngilangin kuping yang udah gak ada isinya. Pinter dia juga yang bekas anting-anting jangan apa kuping bininya rapet dipakein benang. Ya, udah kayak bayi. Pakai benang, mana benangnya merah, orangnya hitam. Dari sananya mah jangan apa rapet. Dia beliin yang gak kuat. Rama jadi apa aja yang diomongin. Baik, kalau gitu siap Aswatama berangkat ke istana negara Amarta di hadapan Arjuna maupun para Pandawa lima. Segera, Jang. Bantu Aswatama atur pasukan takut nanti ada gangguan di perjalanan. Siap, Kakang. Soal keamanan, serahkan pada Citrayuda, gak bakal ada gangguan lamaran Ramawiku. Terima kasih atuh Citrayuda. Saya tunggu di luar, Kakang. Mudah-mudahan we diterima lamaran Ramawiku. Ini mah udah diterima, udah tinggal matangnya aja anak. Baik Rama, terima kasih. Nyai Kuntinalibrata ini AA Caya. Jabalat negara Astinapura para Kurawa kumpul. Citra reseksi bangsa golongan cincit kumpul. Siapkan keris, tombak, panah, golok, celurit, pisau. Siapa yang nyuruh bawa termos? Ini lagi perang masa bawa termos. Buat apaan termos? Waduh. Tiba ngopi mulu ngopi. Ayo langsung kita menuju ke istana negara Amarta. Kita adakan pesta 7 hari 7 malam. Apabila Ramawiku benar-benar diterima pada Ibu Kunti Nalibrata. Masih ngeling berapeti kedengar, masih ngeling berapeti. Ya mudah-mudahan we ini teh perkawinan Ramawiku nggak ada halangan jaman. Ulah kejodohan ke. Jauh sekti pulang suka telah mana panegi suka telah lamona panegi. Ayo kumpul jadi orang mau kumpul maju orang mau maju
Jaran, jaran, jaran. Berangkatnya para Kurawa yang tujuannya mau ngelamar Kuntinalibrata belum diceritakan sampai kita ceritakan di Tegal Karang Tumaritis. Dawala atau disebut juga si Udel, juga ada yang bilang Petruk, sama sedang tergila-gila pada Kuntinalibrata. Ya inilah Tegal Karang Tumaritis, Dawala bakal menyampaikan niatnya ngelamar Kuntinalibrata. Aeh, 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 Jang. Wah Semar ini teh, Jang. Mana anak wah cepot Dawala nalagareng suruh kumpul, Jang. Pot, dipanggil pot sama bapak. Aya naon gitu. Jangan aya naon, dipanggil sama bapak. Kita samperin aja itu dulu. Kang Udel. Ada apa, Reng? Dipanggil sama bapak. Gua lagi benci banget ngelihat bapak, Reng. Jadi orang tua teh gak ada pengertian sama sekali. Orang mah anak tanya, anak ngelamun mulu. Iya, ini menggemuk ditanya, mana habis dapat gusuran, gusuran tol. Kena setengah meter apa? Kumpul, Jang, kumpul. Lengkur singkur sisi gunung, mipir pasir, nolong kawin. Udah dibilangin, Man. Buru atau kumpul jangkung. Tegal Karawana lama, desa karang, desa karang Tumariti. Saya cepot bapak ayah naon. Duduk dulu jang, duduk, duduk, duduk. Waduh moga anu matu Lura Semar Badanaya, asik juga itu coy. Nanti kita sambung lagi. Bro, how are you, bro? Coba ke orang tua mani bra, bro. Gaul, ini mah gaul. Gaul ge kenyang lain ke orang tua mah tuh jangan so gaul. Wah, orang tua kolot ini. How are you? I am fine. Please sit down. Okay, thank you. Nih baru anak kau. Cepat udah nalagareng, panak kawan usatia. Anu gelis setirake, putri sekarang mampu.
Pak, maafin saya Pak, nggak jadi persoalan, duduk dulu anak, duduk. Pot, punya entok udah netes telurnya? Tak acan gini. Memilik mah kalau yang kecil tibang entok kuat ngerem satu-satunya itu telur. Pemandian mari bayar, nu aya di kota Bandung, nu aya, nu aya di kota Bandung. Kedilan nomor dike kurang wajib dijungjung, kurang wajib dijungjung. Darwin Darmini anunya, ayah silih
pulang nembong Semar semar kuncung dananulu, semar kuncung ya gegelar ning ngalap. Wayang aku miraga sukma, ya miraga sukma. Rasa senang, rasa bangga, ini teman biar punya anak potongan kayak gini juga. Dari apa sebab ada rasa senang, rasa bangga, dan sebab jangan lagi sifatnya dibawa kaya, dibawa senang, dibawa blangsak, enggak kelihatan orang blangsak. Agak keciri deh mah. Gitunya menyang namanya hidup manak. Bisa dibilang senang, bisa dibilang bahagia kalau kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Jangan lagi enggak punya, kalipun kita punya apa-apa juga, ini punya, itu punya, ono punya, kalau enggak bersyukur mah masih kurang aja kurang. Karena sifat manusia hidup di alam dunia memang begitu. Semakin banyak harta kita, semakin banyak yang kita pengen. Udah kuat gak tidur-tidur pertama atau takut banda ada yang ngambil. Yang kedua udah punya ini pengennya mau onoh juga punya kita. Dah hidup mah apa tuh? Hidup mah tibang ninggal nungguin mati. Jangan lagi harta yang sedikit, banyak juga harta kita mual ke bawah mati. Mati mah tibang kain putih selembar juga, dan gak ada pinggirnya acan-acan. Ya man? Iya. Hah? Cepot. Ini yang paling depan anak bapak yang pertama. Yang kedua yang pakai pet. Yang pakai tudung. Si Gareng yang lagunya sebakul. Ama ngagul, teh ngagul aja ngagul gak punya apa-apa juga. Yang ketiga, noh si Udel. Ada yang bilang dewala.
Kalau di Jawa mah dipanggil juga si Petruk. Dan yang paling belakang. Bagaimana keadaan anak bapak Cepot? Sehat? Karena doa dari bapak abdi sehat, bapak kitu aya naon. Ke. Gareng? Gak sehat apaan? Ya bapak bilang anak bapak jangan lagi dibawa senang, dibawa kaya, dibawa miskin juga. Gak kelihatan miskin, gak kelihatan susah. Kata siapa? Orang mah pak, kalau emang miskin jangan lagi sifatnya di dunia. Jangan lagi sifatnya di akhirat, di dunia ge udah disiksa. Coba. Bisa dibilang di dunia ge udah disiksa, bagaimana enggak mau disiksa? Coba orang miskin, sekarang yang kaya memakai mobil, kita yang miskin pakai sepeda. Mana ngutik ongko? Kalau kagak hujan, coba kalau hujan. Sekarang orang miskin, pak, di depan perempuan, jangan lagi sifatnya istilahnya kita enggak godain. Kalipun kita godain juga itu perempuan layanin kita najis. Sebab apa? Ketimbang orang miskin dilayanin. Coba kalau kita kaya, mah, pak, jangan lagi sifatnya yang lain. Ibu sinden aja ngeliat kita udah melotot hijau. Tuh, baru kelihatan bajunya, belum kelihatan mukanya. Yang namanya orang susah mah pak ngaji ini kebentaran. Kalau emang mati. Sebab apa? Yang ngajiin dia takut. Takut keisengan, takut gak ada yang bayar. Iya. Giliran yang kaya aja ngajiin ditegesin. Sebab apa? Ini mah pengalaman panjang. Panjak itu yang namanya saman itu ngajinya pinter. Kalau lagi enggak nabu-nabu, dia mah kadang-kadang kalau ada yang mati girang. Sebab apa? Nah, dapat order nih. Tuh. Iya. Nih kayak sekarang nih. Ada suasana COVID kayak gini nih. COVID-19. Doanya udah enggak bagus-bagus sudah. Aduh, mana udah sebulan enggak ada yang mati. Mana motor udah waktunya setoran. Tuh, doanya ngan tetangga, we tetangga suruh mati. Karena emang doanya orang suruh mati, akhirnya kemarin mah mertuanya yang mati. Makanya doa mah kudu yang baik-baik. Jangan punya doa yang buruk-buruk. Si Udel bisa aja. Anak bapak Dawala. Udah seminggu ini bapak liatin ngan ngelamun aja ngelamun. Ngan bengong aja bengong. Kadang-kadang kalau lagi bengong bapak samperin ke dalam terus keluar. Di luar lagi melohok bapak samperin pergi ke dalam. Kaya sama orang tua benci, kaya sama orang tua enggak suka, itu ada apa? Coba. Jangan lagi sifatnya ada, enggak ada juga kalau buat anak mah diada-adain. Yang penting anak terus terang ke orang tua. Bener pak, ih suwer ini mah suwer. Aki-aki pakai ngomong suwer. Ngomong aja Kang Udel. Jadi sebenarnya begini bapak. Maju. Cuma kalau ngomong jangan lagi sama Pak Bambang, sama Pak Agus, ketua Pepadi Bekasi Timur. Ngomong sama bini sama kadang-kadang suka grogi. Maren saya kongko sama Pak RT grogi, saking grogi, groginya apem dua piring, kuat gak ada sisanya pisan. Bukan grogi itu melapar goblok. Maju anak maju.
Jadi begini Bapak, sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya sama orang tua. Karena apa? Jangan lagi masih kecil udah gede kayak gini saya belum nyenangin orang tua. Lihat anak senang juga orang tua mah senang. Itu ada apa? Coba. Jadi begini Pak, saya ngarepin Bapak nanya sama saya, Bapak enggak nanya. Iya pengen saya mah. Bapak nanya sama saya, Del, itu emang apa? Lu ngelamun aja. Apa ini lagi ditanyain? Ada apa, Jang? Kang Udel ini banyak ngelamun gara-gara HP-nya, LCD-nya pecah. Ya orang ambeknya gede sih. Tibang HP enggak kena dipegang, dibabetin. Bukan soal HP, reng. Lah itu ngelamun. Lu dengerin aja dulu dengerin. Jadi begini Bapak. Siang terbayang-bayang. Malam keimpi-impi. Bener kata orang-orang. Kalau lagi jatuh cinta mebegini rasanya. Berjuta rasanya. Aku diam, aku benci, aku marah, amoy, oh rasanya. Nyanyi, jangan nyanyi. Asik. Kata si Saman medangdut kali. Pantes kata lagu Elvi Sukaesih. Kalau lagi kita demen orang mah jangan lagi sifatnya deket jauh masih kita samperin. Jangan lagi penter hujan pengennya mah kita ketemu juga. Walau jalan di atas kuburan rasa takut dihilangkan. Asal jalan berduaan. Udah hatu jangan nyanyi. Malam minggu aku pergi ke bioskop berduaan sama pacar jalan kaki. Dasar apes. Pulang nginjek gituan. Dereng op. Aya wae dulur teh geuni. Keur pusing ya, Kang. Ieu teh keur pusing. Dulur maneh teh keur pusing eta teh. Ulah numbang, nembang kali goblok. Saya teh lagi jatuh cinta, Bapak. Maren saya habis tukar nomor. Sama cewek. Iya. Saking cintanya dia sama saya, Pak, ape rokok ge saya dibeliin. Mang tahu saya susah. Orang mengginian kalau lagi demen manggala laki enggak perempuan, perempuan ke royal. Maren masih dibeliin bakso cuangki, apa 3.000. Emang kesukaan saya pencuangki, sama cilok. Orang mana yang anak suka pakai segala punya demenan. Lah saya ge normal Pak. Malah mas saya udah seia sekata terbentuk dalam satu ikatan cinta. Kayak si Al. Si Al sama si Rompit. Ah si goblok. Si Al mau buka timpalan ya. Wah. Nadin kali. Jang.
yang namanya orang tua mah kalau emang anak udah ada jodohnya, udah ada yang disuka, udah ada yang dicinta, yang penting mah asal sederajat, yang penting mah asal sama-sama suka. Sebab apa? Sebab zaman sekarang mah susah nyari perempuan yang sehati. Kalau anak pengen tahu yang namanya perempuan, ada tiga golongan. Golongan apa, Pak? Pertama, atau golongan perempuan sejati. Kedua, perempuan kunti. Yang ketiga, perempuan pedati. Oh, jadi perempuan teh ada tiga golongan. Ada tiga golongan. Kalau perempuan pedati, pedati kalau bahasa kita, bahasa Inggrisnya mah gerobak. Roda. Jangan lagi sifatnya yang muatan yang bagus, apa sebau-baunya sampah, kalau yang namanya roda mah ditarik terus, yang penting mah ada duitnya. Yang penting mah bayar. Begitu juga perempuan pedati, boro-boro sifatnya lelaki muda tua dilayanin. Jangan lagi sifatnya lelaki yang sehat, sakit masih dilayanin. Jangan lagi yang cakep, jelek dilayanin, yang penting mah duitnya ada. Ntar duitnya udah kagak ada, mah apalagi mobilnya udah kejual, mah breng ditinggal. Itu kalau perempuan pedati, perempuan pedati. Kalau perempuan kunti, kunti kalau bahasa kita mah bangsa golongan jin, setan, tukuntil anak. Namanya kuntil anak, namanya jin, setan, genderuwo. Selagi dia suka mah mau ada duitnya kemo kagak dilayanin. Ntar dia aja kalau udah ada saingannya yang dia suka, dia cinta, ditinggal kita. Yang penting mah dia suka, yang penting mah dia cinta. Enggak ada pandang duit, enggak. Mau nyawer, mau kagak dilayanin terus. Kalau perempuan sejati, nah. Yang disebut perempuan sejati, susah, senang, cakep, jelek, tua, muda, sehat, sakit. Karena emang dia cinta, dia suka dari muda apa tua. Cuma maut yang bisa memisahkan. Penjaman sekarang mati bang gara-gara loyo. Ditinggal pergi. Tibang gara-gara gak punya duit. Breng ditinggal. Kalau kata saya mah ini perempuan sejati, Pak. Perempuan yang benar-benar langka tandingannya dah demenan saya mah. Iya, emang kalau lagi demen mah jeleknya enggak kelihatan. Orang mah Kang Udel, kalau yang namanya lagi cinta mah jangan, kata orang nih jangan demen ke situ, sebab apa? Maaf. Matanya jereng. Kata kita mah yang demen ngelirik. Lo pantes kongko sama kita ke matanya kemana tahu. Ya karena emang cinta. Love is blind. Cinta itu buta. Nah. Kata orang jangan demen ke situ sebab kakinya geimpur. Jalannya pincang. Kata kita menyeng demen goyang. Lepantes nyeduh kopi segelas juga nyampe di depan kita mau tinggal gedohnya doang. Sebab pada keplok. Bukannya goyang, kakinya pincang. Tuh. Kalau demen memang susah. Ada yang ngajarin jangan demen ke situ, itu teh perempuan potongan apaan, potongan kulkas dua pintu.
pakaiannya geng gak ada yang urup. Kata kita menyeng demen, langsing. Langsing apaan kalau diboncengin motor kempes mulu? Tuh. Cinta. Cinta membuat kita buta. Kalau cinta, jangan dirasa-rasa. Udah, dadah, op. Anak bapak mah begitu man, kalau udah kumpul teh. Ngomong serius sama bercanda, udah banyakan bercanda. Bener itu mah orang susah, gua kagak ngerasa susah, bener dah. Ya taruh kita mikirin banda, ya emang segini adanya. Hidup kita bawa enjoy aja coy. Kita bawa nyantai aja. Biasa-biasa saja, biar katanya dari Pemda belum dibayar ge. Nabuh sih ada yang habis nabuh utang banyak. Acara satu-satunya. Udah. Jadi yang disuka, yang dicinta sama si Udel teh orang mana? Kang Udel emang masih pacaran itu yang sama orang pule? Lah si Minah. Yang rambutnya keriting. Udah gitu orangnya hitam, rambutnya dibule-bulein. Iya. Udah rambutnya dibule-bulein, kalau pakai gencu orang-orang memerah, dia memakainya biru. Udah kayak perempuan kecemplung di comberan. Udah putus itu mereng, minta pulsa mulu. Ah. Iya. Boros. Cuma perempuan yang boros mangga gua terusin. Yang irit-irit aja. Orang mana Del? Gadis apa janda? Kau masih gadis atau memang sudah janda? Beng. Gua gak bagi bayaran lo besok lo. Lah emang belum dibayar. Ish. Orang lain serius teh nyanyi mulu. Saya mah bagian Pak janda geun yang penting mah sayang sama saya. Yang penting mah benar-benar cinta sama saya. Udah punya anak Kang Del? Seberapa anaknya teh? Ya anaknya mah enggak banyak tibang 5. Mak. Lah apa reng lu kaget? Kang Udel bujangan. Kawin sama janda. Jandanya anak 5, masa terus punya anak aja? Eh, gue mah kagak demen sama anaknya. Gue mah demen gak sama emaknya. Udah temenan anda orang mah emang kalau lagi demen begitu. Iya, susah bilangin deh bener. Jadi janda yang anak suka, iya bapak. Orang mana? Namanya bapak gak kenal pak. Juragan Kuntinali Brata, orang tuanya Pandu Dewanata. Aduh ayah anak kawala anak bapak jang. Bukan berarti orang tua mau ngelarang anak suka, mau ngelarang anak cinta. Tapi juragan Kuntinali Brata bukan lawan kita. Enggak sederajat sama kita. Bukan bandingan kita. Dawala. Amuy. Sama siapa Kang Udel? Sama juragan Kuntinali Brata. Potong. Kenapa lu kesamber gledek, Pon? Ulah kedinya, tentu pantas. Boleh kita punya kesuka, boleh punya kecinta. Cuman kita pikir-pikir dulu, Kang Udel. Juragan Kuntinali Brata, bekas bininya raja, juragan kita, dunungan kita. Karang Kang Udel apaan emang?
bila dibandingkan bumi sama langit, Kang Udel, bumi juragan kuntinalibrata sama langit ke langit yang ketujuh. Kudu mawas, kudu mawas diri. Boleh kita cinta yang seimbang dong. Astagfirullahaladzim. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mampus kali segareng. Lo udah kayak golongan yang ono, ngomong pakai takbir. Takbir Allahu Akbar, orang dipukulin, coba. Saya mah begini Pak. Bapak setuju atau alhamdulillah syukur. Bapak enggak setuju, yang penting mah saya anak, jangan disumpahin sama orang tua. Iya, ya soal diterima apa enggak menanti lamaran saya sama juragan kuntinalibrata, bagaimana jodoh? Pan bapak sering ngomong jodoh, umur, milik, rejeki, aturan yang maha ku. Maksud, siapa yang nyebut kue? Ini acara live streaming. Lagi ini bukan acara di kampung, Pak, sekalian nanyain kue. Ini acara dari bos kita, bos Pepadi Pusat, Bapak Haji Kondang. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan ya man. Demo bener tadi kata Pak Agus, enggak pandang bulu, mau wayang golek, ke mau wayang Jawa, ke mau wayang Betawi, dirangkul. Dah kita doain Pak Haji Kondang biar sehat terus, biar lancar terus, biar gampang milik rezekinya. Juga ngatur kita Pak Agus, bos itu teh. Tukang son, kru-kru. Tukang keker, kru-kru. Bapak Haji Misan juga dari Bojong Menteng hadir, kru-kru. Biar pada sehat. Biar gampang milik rezekinya, cuman besok jangan minta bensin buat mobil. Boro-boro ngebensin ini mah gini kan. Si anak. Jadi maksud si Udel, bapak setuju atau syukur, bapak enggak setuju, tetap saya bakal datang ke Istana Indraprasta. Saya bakal lamar itu gadis pujaan saya, Nyai Kuntinalibrata. Jangan. Kalau Udel sampai kejadian datang ke Istana Negara Amarta, Udel ngelamar Ibu Kuntinalibrata, sama aja Udel teh masuk ke sarang macan. Iya, emang juragan Kuntinalibrata enggak bakal marah, tapi anak-anak juragan Kuntinalibrata pasti bakal tersinggung. Bukan orang tua nyumpain anak, anak bakal dicincang diwalang-walang. Sampainya di Istana Negara Amarta, gitu ya, seterah Pak. Terserah. Terserah. Yang penting mas saya datang di hadapan Kuntinalibrata, Nyai. Kuntinalibrata, ini AA sayang, tungguin AA, Nyai. Iya, elah. Tadi mah. Aduh loh. Ayo naon Bapak, ngapa gak dijaga-jagain? Begini Pak, yang namanya orang cinta, ini lagi juragan Kuntinalibrata janda. Kang Udel masih bujangan, gak ada penghalang. Kadang-kadang yang punya bini 2-3 masih ngelamar perempuan lain. Masih nyari yang lain. Lah, biarin aja, yang penting mah dia mampu. Kali sekarang Kang Udel gak ada kerjaan mah, siapa tahu begitu punya bini, kerjanya rajin. Pan ada yang punya bini 1, kadang-kadang makan ge enggak ketemu. Pakai enggak ketemu, begitu bini 2 aja kuat beli mobil. Kuat beli sawah. Rezeki mah masing-masing ge Allah yang ngatur. Makanya kalau kita punya bini 1 blangsak, coba-coba punya bini 2. Sekaganya kaya ge aman yang pertama kita digebukin ge berhenti-berhenti.
si anak. Lah kalau tibang digebugin. Punya bini satu ge, kalau inget si Saman mah pekuru. Oh iya. Orang asal dia ngomong dipelototin. Asal dia ngomong dipelototin. Asal dipelototin dia ngomong. Saya permisi pak, kalau emang bapak nggak setuju, saya bakal ngiring Kang Udel, bukan apa, kalau bukan saya yang kesian, siapa lagi? Kang Cepot jangan ikut, biarin saya sendiri bersama Kang Udel. Terserah dibilangin ya udah, anak Cepot jaga ini keamanan Tegal Karang Tumaritis. Bapak nggak peduli apa aja yang terjadi pada Sidawala. Ayah wae kade maneh di mana-mana dawal. Mimitan mirayang orang punya demenan teh orang tua bukannya modalin mah malah ngelarang ya man ya. Kang Udel, Kang Udel, saudara gua ada yang nyusul. Watir ya watir. Watir mulun. Reng, Kang Udel, tunggu. Ngapain sih Reng lu mau ngikut-ngikut emang gua gak punya ongkos. Tunggu. Sini nih gua tungguin di depan nih. Mudah-mudahan we lu jadi pembela gua Reng. Sebab di lebah ini sebelum ketemu sama juragan Kuntinali Brata siapa aja yang menjadi penghalang, siapa aja yang jadi pengganggu, gua tabrak terus. Sabar dulu, sabar. Kewisi aja di panglipun gak nakal bunuh kerbingung geningan ama gak nakal abu nuker bingung goyong gandrung kapirang ru siang jadi mah hari yang ada di Caca Malica goyong gandrung kepirang ru sing jadi mah hari riadang di sabi lulunga adarwin anu bageur aya jang batur sabi lulunga hiburan hiburan otoy pekayot jaya oh padalang pudin adan lapat Caca Malica
basa uyuna padala ngapudi dang kandang terasa uyuna mulai ngerogoh minggu anu kali masuk pada langkudin masuk ati ngimpi sarung sarung ilu apa daru ino kehai dan ditu dipikiran apa nadaru ino adaru indai asa tepuku Pak Darwin ada sarung abdi ngimpi ilang Pak Darwin bantar ayam bantar gebang tos dua pulang anu galama Pak Darwin oke jika anu Dabuk tosna urang batar gebang ngebageun anjeunna teu mulai nyata lain ukur abinceng urang jati asi panon teuan aya anu anu ngagode urang bojong yang lagi subscribe di YouTube YouTube Andika YouTube Kebang Keceng pegang lain
kurang ada. Lobak nubogo jadi jadiri. Tanera yang pangkona selendra salin sumawa selendra salin pawarsa ya salin pawarsa ya syukur atuh reng lu masih simpati masih kesian sama gua yang namanya kita saudara langka jangan lagi sifatnya ke saudara ke tetangga kalau kita biar kalau bisa mah biar pada akur biar pada rempuk ya apalagi ini kita saudara terima kasih lu mau ngikut sama gua ya gua terima. Mudah-mudahan aja ntar kalau gue jadi sama Kuntinali Brata bagian lu gue kasih ngintip sekali. Hanya saudara mah kalau PA begitu tuh. Lah kalau ngintip mah sama aja diseksa. Capean ngintip kan namanya begawe. Enggak bisa bangun. Begini Kang Udel. Makanya saya ngejar Kang Udel. Terus serang aja. Ini Kang Udel teh suka sama yang gak seimbang. Demen sama yang kira-kira gak akur. Lebih bisa lu bilang suka sama yang gak seimbang. Pan tadi dibilangin. Kayak bumi sama langit. Cuman gitu-gitu juga kali jodoh ada di tangan Kang Udel. Ya kalau kata gue mah jodoh ini reng. Iya, gue nanggung banget. Udah berapa kali gue ngimpi. Asal ngimpi Mekuntinali Brata. Asal ngimpi Mekuntinali Brata. Busut. Ngimpi segitu enaknya apalagi beneran. Asal gue cium dalam impian. Loh, wangi banget. Wangi itu ya? Wanginya kayak wangi jeruk nipis. Wah. Sedap bener rasa limo-limo dikit. Sama minyak kasturi. Tuh, gak kayak bininya Acep katanya asal dicium, bau cecurut. Iya. Ya jangan suka ngejelekin orang lain. Kalau dia senang, kalau kagak.
Sekarang begini Kang Udel, kayak orang dagang mah, sebelum Kang Udel dagang kudu saya tanya dulu kira-kira modalnya apaan. Orang ngedeketin perempuan teh kudu ada modalnya. Pertama modal cinta, biar kita gak punya apa-apa. Kalau emang perempuan cinta pasti jadi. Yang kedua kudu punya modal banda. Banda apa coba Kang Udel mau ngedeketin janda? Ini lagi bekas raja. Ya coba. Duit teman Kang Udel memang jarang aja punya duit. Boro-boro punya duit teman ini ge utang sama Iben udah gope. Sama Temar udah 1,5 juta. Sama anak udah gope. Sama pulung gocap. Mana yang mau ngedeketin perempuan? Kalau duit memang gua gak punya, Reng. Tapi sedikit banyak yang namanya anak Semar. Pan lu tahu Semar mah ilmunya banyak. Pengebisanya banyak. Lemang Kang Udel punya ilmu dari bapak lah. Makanya kita kalau sama orang tua menanya. Biar pinter kayak apa, tetap pengalaman sama orang tua yang banyakan. Orang lain mah dari mana-mana nanya ke bapak supaya dagangnya laris. Supaya festival menang. Supaya pendidikannya lulus. Ini mah orang tua tiba ngehina aja ngehina. Lebih bagaimana saya enggak hina orang tua miskin. Apa yang dibuat andel-andelan, Reng. Kalau soal miskin mah bagaimana milik rezeki? Milik yang namanya rezeki, jangan lagi sifatnya kita enggak punya banda yang banyak. Kalipun kita punya banda yang banyak, kalau emang milik kita kecil mah kudu kecil. Lah ilok lah. Satu contoh milik mah kalau emang yang kecil no, satu contoh mbok no. Kredit motor dari 1 bulan, 2 bulan. Dari 2 bulan, 3 bulan, emang 3 tahun bentaran. Begitu impas aja tuh motor ketipu orang. Ya coba dah. Leblon milik mah bangga. Le 3 kali lebaran itu. Dendaannya aja itu dendaannya. Makanya sampai sekarang motornya hilang. Itu dendaan BPKB-nya aja sampai 8 juta. Kalau motor dijual paling gede 6,5. Makanya BPKB-nya enggak diambil. Lah rezeki mah Allahnya ngatur. Pan kadang-kadang orang tua punya anak perempuan, ada 3 punya anak perempuan cakep-cakep anaknya, rumahnya kecil karena emang orang miskin. Berdoa deh neng biar dapat jodoh. Ntar lu di dapat jodoh memurun dibawa sama laki lu, sama orang tua meblangsak, sama laki lu mesenang karena emang miliknya kecil. Nyengajak kawin bukannya orang kaya, orang ngontrak. Itu ge 3 juta udah mekeriaan ongkoh. Sama uang pekah ongkoh. Itu namanya sebut buntal kadut. Sama segala serahan ongkoh. Udah gitu nanggap tarling. Masih mertuanya yang ngebayar, coba 3 juta. Begitu aja kawin 1 bulan 2 bulan masih ngontrak, kesonoin merasa blangsak nyampur. Kan memang rumahnya kecil nyampur karang nambah mantu, udah mertua ada di belakang ngemperin. Nyampur sama WC ongko, nyampur sama dapur ongko, pemasaknya dia orang gak pakai gas, giliran dapat bantuan gas dari pemerintah dijual. Gak punya duit masak masih pakai kayu. Sel bangun tidur aja, hidung pada hitam, udah pada cemong. Tuh,
milik mah kalau segayung pucung, yang namanya gayung pucung, jangan lagi nyendok air di gelas, apa nyendok air di laut, dapatnya segayung pucung. Laut airnya banyak, lah tetap aja. Nah, kita kudu percaya sama rezeki Allah yang ngatur. Siapa tahu jodoh emang bener-bener jadi gua sama Kuntinali Brata, gua punya asian bagus, Reng. Yang asal gua nyengir perempuan udah klepek-klepek-klepek. Orang kena corona, tuh. Si Gareng sih. Bukan kena corona, kena pengaruh. Punya asian gua, Reng. Punya pemelet satu. Yang asal udah keingetan gua juga udah tidur gak pulas. Makan udah gak enak, duduk udah gak enak, pengennya ketemu gua aja orang bisul, ya. Emang saudara menghina banget. Coba kita pengen tahu, asiannya dulu dah. Nih dengerin Reng nih, ya coba. Bismillahirrohmanirrohim. Cur cahaya, cahaya mancur, cahaya burmas putih araning langit, cahaya burmas inten araning lemah, setungkrep ning langit, setengkarak ning lemah, ye isun kegempur atine Kunti Nali Brata kuraga aa udel. Mangkau las mangkasi malik asih Kunti Nali Brata kuraga aa udel, gua timpah pakai ludah dari sini dah. Coh, coh, coh. Udah mulai enggak pulas tidur. Iya, mulai udah dia di sono lagi kelas sakit isi. Gelisah udah. Gelisah. Gelisah dia nyamuk mulu. Terus ada lagi gue ingetin dulu nih. Orang udah kelamaan. Ular welang, ular weling. Ular kadut, ular kobra. Ular koros. Asian lah ular. Bangsa golongan ular. Lah itu mah bukannya manjur mati. Ada segitu aja dulu dah. Saman punya man? Lah punya saya dari zaman Bapak Nemit. Nah, tuh kalau kita banyak teman mah ada aja yang ngebantuin. Nah, iya, Del, orang kagak. Iya, orang sini juga biar tahu orang Pasir Angin ya, Man. Iya, benar. Ya belum pernah nonton wayang kita, biasanya mamang kita. Iya. Ki Dalang Naman Sanjaya. Iya, itu sama. Siapa tahu abis nonton sini terus besoknya kalau ada hiburan. Manggil topeng. Udah, manggil wayang Dalang Lana. Lah terus nanggap wayangnya kapan? Iya. Coba man. Iya nanti saya bantuin nih. Iya. Pakai bismillah Bang Udel. Lah pakai bismillah mah penting man. Iya namanya ilmu mah. Umpak dasar. Dengerin ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cecek putih mencari madu. Cecek melengket bener tuh. Iya. Pokoknya asal udah nemplok mual terlepas. Iya. Cecek putih minta madu. Mau mencari madu. Mencari madu. Ulang dah, ulang dah. Ulang dah, ulang. Ulang. Baru dikasih ilmu aja segitu udah gugup. Gua banyak pikiran man sebab iya. Duit mah enggak punya, utang banyak. Ya, makanya orang mah jangan banyak utang ah. Ya, iya iya. Dengerin lagi nih ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cecek putih mencari madu. Cecek putih mencari madu. Kebo bule sungai dango. Kebo bule, laki kebo-kebo man. Wah, elah. Rusin, kebo bule sungai dango. Kebo bule sungai dango. Duk-duk bruy, duk-duk bruy, duk-duk bruy. Tiga kali dah. Tiga kali? Duk-duk bruy, duk-duk bruy, duk-duk bruy. Itu ya. Pemelet apa asian masuknya? Itu doa perantin ape. Ah. Lemonur ntar demenan gua jadi empuk man. Yah, kumesaman. Ilmunya kayak gitu. Iya. Udah, Reng? Ya, udah dah. Ya, mudah-mudahan, Nek, bisa tertarik sama Kang Udel. Dijabah menyang Maha Kuasa. Lir, Wendra.
belum berangkatnya Dawala nalakareng ke istana negara Amarta. Sampainya para buta denawa yang menjaga perjalanan Dawala maupun Nalagareng. Kepung! Tangkap! Lah apa, Reng? Setan itu kayaknya setan. Jangan dengan nyamun. Lewat ngilik nih jangan ngilik. Lewat nganan nih jangan nganan. Lemangnya dia melewat ini nanggap kita makan malang-malang. Makan bandeng-bandeng. Bukan makan bandeng. Makan bareng-bareng. Ayo deh. Kita tangkap deh Dawala deh. Kita balik aja nyokang deh lah. Belum hasil ini urusan Rek. Lu di belakang dah biarin gua di depan. Kalau berjuang mah jangan takut sama ombak, Reng. Yes. Ladies and gentlemen, come here. Come on. Kemon. Temennya si Kemon murut. Wono kuring pada darah. Manusia mah biar jelek ke daging enak. Udah aja kita tangkap, kita potong-potong. Lagunya kebanyakan ini si Dugede. Wana pik ae. Kumaha ngubaran nama. Apa nama mimin? Kumaha ngubaran nama. Ladi bangcu. Nyelamatkan sedaya. Pak Irawan Jati Murni ada. Titip salam ke hiliwir angin putih. Pun isuk aja norek Bali. Apa nama mimin? Asyik. Kuriawan yang mesat kau. Dadang duh thank you.
kera orang mesti kecaya patutkan ku Pak Upas koler musik aja. Nganami happy Pas boleh mesti kajaya Pipipipip Najan diliput tapi Padalang Sentanu Wijaya ada Wijak Buta pating jeligra Iblis pating puringis Setan pating puringa Ya pating puringa Asal muasal dari mana juga maksud dan tujuan mau ke Lu mau balik mulu kalau kemana-mana Reng Kapan kita teh balik kalau belum hasil ntar yang di rumah mah taunya pengen jajan Segala pengen nyarap Lu balik mah Reng kalau udah hasil baru balik Ini mah bukan apa-apa bisa jadi cilaka Bukannya dapat jodoh Kang Udel akhirnya dapat kematian. Mati mah bagaimana Allah? Allah yang ngatur. Lu mah diam aja yang diam, diam. Kalau enggak lu nongkrong sono no, di bawah salon noh. Kalau ntar salon teguling kan lu ketipa salon. Umpama emang tujuannya benar-benar mau masuk ke hutan kita, udah aja kita tangkap. Biasanya yang namanya manusia asal masuk ke hutan ge ada yang dituju ada yang diarah tahu-tahu hutan kita terang aja
masuk ke hutan kita, kita tahu hutan kita dipunyain. Kalau dipunyain digarap pemending, asal dipunyain dijual. Lewat kiri kita jaga kiri, lewat kanan kita jaga kanan. Langin jangan menyaya ama manunya ngangang. Apa ni? Jangan menyaya ama manunya. Manunya menungang moong. Mola-mola nyimannya timang teman orang lain. Yang namanya manunya meminin yang ini moongin. Jangan menyaya ama manunya ngangang. Jangan menyaya. Lu pakai ada irama yang ngomong. Mial kayak gini ngeminya nyanyi. Lu ngomong aja enggak dantak pakai segala nyih. Ngomong aja mindeng bor-bor nyanyi. Ngomong memindeng nami ngalu nyanyi memangus. Mial kayak gini altis akan nemi. Artis akademi, akademi dangdut. Coba nyanyi apa? Ngoyang nomlet. Set goyang domblet, Reng. Mel, nyanyi goyang domblet bisa. Coba. Ngoyang nomlet. Ngoyang nomlet. Ketinggalan, goblok. Ngoyang nomlet. Ngoyang nomlet. Enaknya. Iya bener. Coba rapnya. Mang nyaman. Maling. Ya. Lah bukan begitu bang rapnya. Wah jangan diterusin nih medah. Nyanyi nyunga amang. Nyunga nyengali. Suka sekali ya Teh. Suka sekali. Ana lagi nangnut. Buset pakai banyak lagunya. Coba lagu apa? Halus nge ngunel lima nge mudunyanmu nenang ngelinduan yang aku miliki. Enak juga bener man. Ayin. Malam minggu udah op. Malam nyenen, malam jelajah, motornya ada yang ketipu. Itu melagu Simbo itu. Hah? Ngapa ha? Yang jelas perjalanan diri sampean bakal dijaga pada diri aku. Coba-coba dah lu jaga perjalanan gua dah. Jangan salahin gua. Kalau akhirnya kaki lu gua patah-patahin. Jangan sombong lah Kang Ode lah. Orang memang kalau lagi demen perempuan mau berani aja, Reng. Lah, biar katanya hujan kita narik-narik perempuan mau uset deh. Udah enggak kerasa dingin. Udah sergep bener. Bawaannya emang berani. Berani, berani malu. Berani utang. Berani semua-mua. Apaan? Ya kalau lo emang jadi pengganggu jangan salahin gua kalau akhirnya gua kasar sama di situ. Si bangsat. Udah kaki tertangkap di si bangsat. Jalan bener. Undang ini mampu nih. Hati-hati. Thank you.
menani menan 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 mundur nanti kakang yang coba Oke, udah jauh bener noh. Jadi ini mah Kang Undel bahannya Kang Undel. Kita terusin ngelamar juragan Kuntinali Brata. Lah jangan setengah-setengah, Reng. Kalau kita punya keinginan, kalau setengah-setengah aturan terlaksana jadi enggak terlaksana. Lanjut terus. Orang-orang mau punya bini ngakalin perempuan. Kapan gua mau bujangan? Bagi ntar perjanjian gua, kalau gua jadi, sekali mau gua kasih ngintip dah. Biarin gua kejar bolong pagernya. Kejar gede ya bolongnya ya. Saya pengen tahu Kang Udel nih buatannya nih. Rosa apa kagak? Lah. Ayo langsung Nyai. Kuntinali Brata ini Nyai datang di hadapan si Nyai. Ayo Kang Udel. Berangkatnya Dawala maupun Nalagareng langsung menuju Istana Negara Amarta. Kebetulan di Istana Negara Amarta udah datang Aswatama yang juga sama membawa lamaran buat Wikudarona. Dia punya orang tua. Akhirnya lamaran antara Dawala maupun Aswatama bantrok di Istana Indraprasta. Ya inilah Istana Negara Amarta, sampainya dua lamaran antara Aswatama
juga si Dawala dari Tegal Karang Tumaritis. Rai Mas adik Kakang Bratasena I. Ana apa Kakang? Yang kita tunggu udah datang ini teh lamaran dari Ramawi Kudarona Kakang Aswatama. Waduh, benar bawa pasukan, bawa rombongan. Masuk Kakang Aswatama masuk. Masuk dulu Kakang Aswatama. Mana abang-abang ini tidurnya orang kugoda. Pamandian mari bayar. Nu aya di kota Bandung. Keadilan nu merdeka. Kurang wajib dijukjuk. Gawis yang jadi panglipur. Karena kalbu nuker bingung. Sabar neng sabar. Goyong gandrung kepirang rung. Dia jadi hari riung dawadi. Masuk Kakang Aswatama masuk masuk. Menlepat ma. Menlepat si lidah dosa. Sakan jantan seuyung. Sakadang terasa uyuna. Berang petiang kepilih. Kumalaya pipikir. Sumorengkan waga. Gaeli kedai. Hati montak ganong aku. Tak teringat nasib ini. Nasib beda jangan ulian. Gak mana nitipkan diri. Kesan hirup no berbudi. Gak mana orang nanahnya. Sangkan ulang sumore. Dalang pas ya. Ngedak ngedak. Arapi anu mana. Lagi ngerokok. Rara.
atop kembang eceng ada. Nyayan ma, kita langsung tanuan ubang. Dungdur kali samun pakulingan ya seping tintrim papatetan samya murak balimbing lan jeruk manis lan jeruk
mani cubi-cubitan enggol-enggolan. Besarnya gunung yang paling besar bila dibandingkan hati Dharma Kusuma pada saat ini masih lebih gedean hati Dharma Kusuma. Ini karena kedatangan tamu agung dari negara Astina, Kakang Aswatama. Terima kasih atas kedatangan Kakang Aswatama di Istana Indraprasta. Jangan lagi sifatnya Gusti Prabu Dharma Kusuma. Aswatama juga rasa bangga, rasa senang sebab datang ke Istana Indraprasta diterima pada Raja Agung Negara Amarta. Ya sama-sama Kakang Aswatama. Ya tentu Kakang Aswatama jauh dari Astina sampainya Istana Indraprasta. Ada yang dituju, ada yang ditaju. Maksud Kakang, bilangin ya Yudha Kakang, bilangin. Jangan pakai segala lama-lama. Jangan rasa ragu-ragu. Datangnya Kakang Aswatama tong boros sifatnya Raja Agung Negara Amarta, Bratasena juga rasanya senang. Rasanya bangga, rey. Jadi begini. Ramawi Kudarona melalui perwakilan putranya yaitu saya Aswatama datang ke Istana Indraprasta tujuannya menglamar Ibu Kuntinalibrata. Maksudnya ngelamar buat bini. Sebagai tanda keseriusan dari Ramawi Kudarona, Mas Inten Jumanten bawaan berlian ada di luar, enggak dimasukin. Lagi kata Ramawiku, umpama Ibu Kuntinalibrata ada permintaan, ada keinginan, bilang, bilang. Apa yang dimau? Apa yang dikepengen? Lagi katanya nih, salam dari Wikudarona. Pestanya juga 7 hari 7 malam. Biar dalam keadaan COVID begini, tapi nanti pakai protokol. Ya protokol COVID, jaga kesehatan pertama, jaga jarak. Cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, kalau keluar pakai masker. Ini mah jangan takut bikin kekacauan pesta 7 hari 7 malam, tamunya ge dibatasin. Yang diundang paling ada 7. Enggak usah banyak-banyak. Oh jadi tujuan Kakang Aswatama temong lamar Ibu Kuntinalibrata. Ya bagaimana adik Kakang Arjuna setuju kira-kira pada Rama Wikudarona? Ya buat Arjuna si siapa lagi yang pantas buat Ibu Kuntinalibrata selain dari Rama Wikudarona? Kakang Mas. Rama Wikudarona mada udah ketahuan. Dari kecil sehingga gedenya kita Ramawiku yang bimbing dari bodoh sehingga pinternya dari rakyat sehingga jadi pimpinan negara. Ramawiku yang menjadi pembimbing diri kita. Bagaimana Kakang Bratasena? Cocok. Satuju. Maksud Kakang Rai Bratasena, satuju Ramawiku jadi buah apa kita. Jadi dia karakter kita teh udah tahu. Cocok.
Cocok. Cocok. Jadi masing-masing saudara saya Brata Sena maupun Arjuna udah setuju. Ya buat Dharma Kusuma si selain dari setuju enggak ada lagi. Lir Wendra. Sedang mengadakan musyawarah sampai nyedawala yang juga tujuannya mau ngelamar Kunti Nalibrata. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini hari masih ada tamu. Siapa di luar? Serampang serimping. Jambu mateng. Siapa di samping? Tamu baru mateng. Tamu baru datang, goblok. Ikan kakap, ikan moa. Kancil kesasar di pinggir kali. Gak salah itu. Itu mau buat kaulan. Set, iya bener, Reng. Masuk dawala. Reng, kita disuruh masuk ini. Duku, duku. Tilu, tilu. Duduk atau dulu. Lah ini si tamu jadi kayak apa ya? Masuk dawala. Masuk, Reng. Ogah. Saya menunggu di luar aja ini, sendal saya nanti hilang. Sendal 3.000 belum nimpas. Tibang sendal lain sebelah lu mereng. Dua lain sebelah gitu daripada nginjek paku. Mendingan pakai sendal. Masuk dawala, jangan rasa ragu. Ya juragan, terima kasih. Datang neratang ademang. Maafin saya juragan. Duduk dawala. Juragan gede. Duduk deh, duduk. Juragan dipati. Duduk dawala. Datang neratang ademang. Salin rasalin sumawa. Ada tamu geningan. Juragan Aswatama. Duduk deh, duduk, 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 duduk. Set, petinggi-petinggi negara mulu ini, man. Iya. Ya bener enak orang jadi raja. Kalau inget Juragan Dharma Kusuma, itu duduk kursinya juga lapisannya emas. Atasnya berlian. Kalau katanya naronya sembarangan, udah ada yang nyopet. Iya, makanya kudu sekolah yang pinter teh dilebay ini mani. Kalau orang yang sekolahnya pinter, pendidikannya tinggi, ya sekagak-kagaknya. Coba jadi raja, duduknya empuk, mana ada yang ngipasin. Itu buah-buahan, tinggal nyomot. Segala anggur, anggur merah, anggur hijau, segala jeruk. Set. Ilok raja lonca. Ah, orang gua terusin lah. Raja gua udah oncom lah. Iya. Jadi ada apa dawala teh datang ke istana Indraprasta dawala. Nggak biasa-biasanya diri sampean datang tanpa diundang. Nah kebetulan. Kita mau ada pesta. Dia mau tentunya udah tahu duluan, biasa dia menjadi pengejek. Emang lagi dibutuhin, khusus jadi tukang masak air. Masak air biar mateng.
Ya gitunya mah kita mah kerja mah apa kek? Ya tukang masak air kek apa kek? Yang penting mah halal ya man. Rezeki yang halal mah jangan lagi gede, kecil juga kita makannya enak. Kita makannya berkah. Lah buat apa rezeki boleh korupsi, boleh minterin orang, ntar akhirnya nggak berkah buat diri kita, kesonoinnya makannya ke badan kita dah. Duit banyak kalau tibang ke rumah sakit mulu udah buat apaan ya man? Awang. Hidup kita nyari yang ikhlas-ikhlas aja, nyari yang redo-redo, yang halal-halal. Ya emang kata tukang goong, ah ngapain halal, yang haram ge susah. Apalagi yang, jangan suka ke situ. Iya. Mengikarang dia udah mulain rajin tukang goong. Ibadahnya rajin. Sholat maghrib, orang-orang maghrib, karang mah karena emang dekat masjid dia pergi. Sholat isya segitu hujan banyaknya, waktunya isya dia pergi. Rajin. Subuh segitu dinginnya, waktunya orang-orang subuh dia pergi. Lah iya. Sholat subuh. Johor, orang-orang Johor dia pergi. Orang-orang asar dia pergi. Lah cuman bawa helm. Tahu itu motor mah enggak punya. Bawa helm, be helm bari kayu udah dipegang sama dia bari brum 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 brum. Titit titit. Gila ini mah. Iya. Sekarang mah dia punya kuasi dua atuh. Narik odong-odong. Alhamdulillah kata dia narik odong-odong tibang sari 400 ribu menemu. Ya cuman lemari mertuanya dijual. Ya, si Dawala teh. Jadi datangnya Dawala ke istana Indraprasta tentu ada yang dituju, tentu ada yang dimaksud. Jangan malu-malu Del. Itu bantuan segala biskuit Densi sudah nyampe. Bantuan COVID. Dapat juragan. Alhamdulillah beras sekarung. Segala Densi. Cuman Densi mereknya apa tahu itu. Ya biasanya menyeng enak Maya. Ini mah kuya. Ya gitunya mah tibang bantuan atuh. Mau kuya ke mau ula ke. Beli enggak. Lah itu kayak udah pada tembem apa pipi lu makanin dencis dulu. cuman begini Lung, gara-gara COVID begini kita dapat bantuan dari pemerintah, kita jadi kenal. Benar. Merek biskuit yang biasanya enggak ada, sekarang mah ada. Ada dikeluarin. Merek mie yang kita tahu tibang sari mie, Indomie. Sekarang mah ada si Kumi. Kumi, ada si Ami. Merek ini orang dicari murun yang murah. Buset ilok bantuan garam doang lu. Alhamdulillah dapat bantuan. Jadi maksud diri sampean tengara dapat bantuan. Bukan juragan bukan. Bukan. Lah itu tadi nyebut-nyebut bantuan. Begini juragan. Pertama atau saya minta maaf yang berjuta kali maaf. Minta ampun berjuta kali ampun. Emang ada pada wala. Tujuan saya jauh dari Tegal Karang Tumariti sampainya di Istana Indraprasta. Saya teh mau ngelamar. Ngelamar apa anapan tadi diterima diri sampean jadi pengejek, jadi tukang air. Bukan. Bukan ngelamar nyari kerjaan. Jadi diri sampean temu ngelamar apa anda wala. Maaf ini mani. Maaf. Saya mau ngelamar juragan Kuntinali Brata
buat calon pendamping saya juragan bagian saya menggap pada setuju ge saya ngontrak atuh. Yang bener dawala sampean serius apa bercanda ini jangan dilawan bercanda ini teh urusan serius lah emang saya orang PA apa serius juragan cuman ngelamar saya nggak bawa apa-apa bagian utang dah. Ntar kalau emang lamaran saya diterima sama juragan Kuntinali Brata, apa yang dipinta? Yang penting mah mau sama saya, dia minta bulan, bulan saya turunin. Dia minta matahari, matahari saya betot. Yang penting mah lamaran saya diterima. Orang mah kalau gila perempuan begitu tuh. Ngomong juga kayak enggak kerasa, masa bulan diturunin? Segala matahari mau dibetot. Del. Sama aja diri sampean ngelamar Ibu Kuntinali Brata, sama aja penghinaan ini ke pemerintah negara Marta. Kalau bukan si Dawala mungkin di lebah ini juga dihabisin nyawa diri sampean pada berata senak lah. Jadi orang ngelamar pakai segala nyawanya mau dihabisin. Ngelamar mah begini juragan, diterima juga alhamdulillah, enggak diterima juga supaya ada keputusan. Lah kalau emang tujuan saya mau ngajakin berantem, ngapain saya datang secara baik-baik? Berantem mah jangan lagi sifatnya juragan. Saya kayak gini juga berantem mah berani. Jangan mentang-mentang juragan badannya gede, badan saya kecil, ntar saya jadi takut. Apaan? Diri sampean mau nantang pada diri aku? Sabar, dulu sabar. Biarin antepin. Antepin. Antepin pengen tahu. Mau nantang diri sampean? Sabar dulu, jangan kita lihat si Dawala. Yang kita pandang Kilura Semar Badranaya. Rai mundur atau mundur dulu kalau enggak sanggup ngadepin si Dawala. Untung ada Kakang Dharma Kusuma. Kalau enggak ada Kakang Dharma Kusuma udah putus palanya. Udah tepat ini si Dawala. Lamanya gua lamar anak jadi marah-marah. Iya. Padahal mah begini Brata Sena, kalau umpama saya jadi sama Kuntinali Brata, apa di situ murun jadi anak saya? Saya mau menyebut papa kek, mau papi kek, yang penting mah setuju apa diri sampean? Udah tua panjangan didengerin tadi dibilang pada kakak. Pakai sekolah papa, papa kentut. Dawala mah bener-bener enggak sadar diri sampean Dawala. Penghinaan diri sampean berani ngelamar ibu diri aku. Tinggalkan ini istana negara Amarta enggak jadi cilaka diri sampean. Enggak ditinggalkan istana negara Amarta. Jangan salahkan Arjuna kalau akhirnya berbuat kasar pada diri sampean. Coba-coba kasar, enggak coba kenapa dulu ye dulu. Tahan nih, lah anak tere jadi galak-galak banget. Doraka biar katanya sama bapak tere juga. Lah, Doraka mah mendingan sama bapak benar daripada bapak tere mah. Sialan, siapa yang bapak tere? Kurang ajar bener si Dawala kakang, apa yang ngos-ngosan udah tuh. Enggak nerima banget emaknya gue lamar. Gue sih ngelamarnya enggak bawa jeruk-jeruk acan. Iya dari sana emak kesel murun. Atau orang emaknya gue lamar bawa rokok atau sebungkus. Martabak setengah loyang. Jadi begini Dawala. Bukan berarti lamaran diri sampean gak diterima. Emang?
sebelum diri sampean datang ke istana Indraprasta, udah datang utusan dari Ramawi Kudarona, yaitu Kakang Aswatama, tujuannya sama, mau ngelamar Ibu Kuntinali Brata. Nah sekarang, kalau kejadian diterima, lamaran Dawala maupun lamaran dari Ramawi Kudarona, dan gak mungkin aku punya orang tua, punya laki, apa dua. Ya sekarang mau begini, kalau emang diri sampean bisa musawarahkan dulu pada Kakang Aswatama. Siapa yang mengalah berarti yang datang di hadapan diri aku, itu yang lamaran yang diterima. Siap! Siap! Del, mari kita musyawarah dulu di luar istana negara Amarta. Del, ayo ikut aku di luar istana negara Amarta, kurang ajar diri sampai. Ayo. Kakang Aswatama, kalau bisa jangan terjadi keributan pakai cara musyawarah kakang. Baik, soal Dawala menjadi tanggung jawab Aswatama. Permisi Kakang Prabu. Rai Arjuna, saya kakang. Coba lihat tamu, kita takut terjadi keributan di luar istana. Hati-hati diri sampean Dawala. Hai, baca balas Kurawa, kumpul, 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 kumpul. Ada apa kang? Ada yang ngeributin lamaran kita. Kajari lezat kita. Ada apa kang? Ada apa kang? Ada yang ngeributin lamaran kita. Duduk dulu, duduk. Tangkap, jangan pakai segala musyawarah di Bang Sidawala, apanya kita takutin. Bagusnya membatalin lamaran diri sampean. Jangan salahkan Aswatama kalau akhirnya berbuat kasar pada diri sampean. Dulu, dulu, dulu. Saya disuruh batalin lamaran karena emang saya sukanya sama juragan Kuntinali Brata. Tentunya saya nolak. Sekarang mah begini aja, daripada kita ribut mah, situ aja yang Dorna suruh batalin lamaran ke juragan Kuntinali Brata. Dasaran Dorna mah kaya. Lelaki gak kekurang perempuan, perempuan gak kekurang lelaki. Dorna mah siapa yang gak suka sama Dorna? Karena duitnya banyak, bukan soal gantengnya. Deh. Umpama lamaran diri sampean dibatalin, kira-kira Udel butuh duit berapa duit? Atau Udel pengen muas berapa kilo? Yang penting mah jangan diterusin niat diri sampean. Eh, buset.
Terima kali gue mata duitan. Cinta mah gak bisa dibayar pakai duit. Gak bisa diganti pakai emas. Karena emang saya suka. Saya begini. Umpama gak jadi sama juragan Kuntinalibrata, mendingan saya mati. Mendingan saya gak kawin seumur hidup saya. Emang saya demennya ke situ. Jadi maksud diri sampean tetap mau jadi penghalang lah, bukan jadi penghalang. Dan tadi saya bilang, emang saya demennya ke situ. Udah aja kita mati. Si bangsat. Pakai segala ngara receh, pakai segala ngara ribu, mau mampu. Hah? Tiba orang satu diri sampean pakai mengarawa. Bangsa. Siapa yang mau ngeberan? Udah mati. Udah kita karoyok. Karoyok. Ibang kayak gitu pakai segara mengara ribu, pakai segara mengara receh, pakai segara mengara awa. Siapa yang berai? Mau ada yang berai? Mau ada yang belain. Lah gue mah taruh anu ki kagak mau diberakin. Bukan diberaki. Diberai. Masa temannya Acep juga ini. Bukan soal merugulnya kongko sama email GP berantem. Orang banyak kan gak ngerti. Iya. Gak supaya ngerti. Si Acep mah dulu kita punya tukang rebab namanya Ua Kicap. Ua Kicap ketinggalan. Terus kan kita belakangan nih, belakangan. Kalau belakangan mah bawa kecap. Lah kita suruh bawa kecap. Bukan bawa kecap, bawa Ua Kicap. Si bangsat. Jadi moal dibatalin niat diri sampean moal. Tangkapi. Kepung riung buaya mengap. Abisin nyawanya si Dawala. Tahan kurang aja. Kakang Aswatama tenang saya yang abisin si Udel. Maju, maju. Ada aja lagi halangan pengganggu diri sampean. Biarin Reng, kalau lo takut mah lo jangan ngebelain gue dah. Kalau gue mati bilangin bapak di lebah ini gue ngebelain kesukaan, gue ngebelain cinta, gue mati gue siap. Yeah.
Bagaimana ik? Kere kan? Yes. Apaan? Kata kere. Padahal saya udah berusaha sekuat tenaga diri saya, kere juga. Munduri, jangan-jangan gara-gara makan somai tadi. Bumbunya tapi cocok. Bahkan somai sampai 8 ribu. Tahu ini besok kebayar. Munduri. Nanti kakang yang mau tahu kemampuan si Dawala kurang ajar. Tibang yang begitu jadi penghalang. Pimpinan citra ambleg gitu. Nah, rupanya sakit kiri tahan terus. Cetom pokoknya berantem aku. Hah? Lari terus, buset Aswatama lari. Wah, enggak tahu di depan ada satpam. Tabrak terus. Lupa dia. Reng, Reng. Jadi ini megubahannya mekuntin lali berata, Reng. Wah.
ramaku. Rai Arjuna, kudu Rai yang ngadepin Sidawala tewas, pasukan gak ada yang kuat lawan Sidawala. Wah, bagaimana Kakang Aswatama cilaka? Bukan cuma para Kurawa, Aswatama juga enggak kuat ngadepin Sidawala. Ya tiba ngadepin Sidawala kudu enggak ada ke heroan itu juga. Jangan-jangan si Udel tidak dibantuin sama dia punya orang tua. Jangan-jangan Semar ini yang nempel. Saking apa, saking pengen punya mantu kaya. Ngara gampang numpang. Iya enggak salah kalau gitu omongan Kakang Aswatama. Karang makasih tahu Ramawi Kudarona. Soal perkawinan mah taunya jadi. Itu si Dawala. Dawala menjadi tanggung jawab Arjuna, menjadi tanggung jawab pemerintahan negara Amarta. Benar nih. Ya itulah, sekali lagi kasih tahu pada Ramawi Kudarona. Siap-siap, siap-siap aja. Baiklah, kalau gitu permisi. Dipegang omongan Arjuna pada Aswatama. Mau dikasih tahu Ramawiku bakal jadi pada Ibu Kunti Nalibrata. Ya silakan, salam buat Ramawiku Kakang Baiki. Warga geni pada langan. Dawala, jangan macem-macem diri sampean. Wujudkan persatuan. Mula ukur para korban. Mandung maksud ketujuan. Namu mulai kasengian. Ini yang disebut kekuatan cinta. Makanya kita kalau belain cinta mah jangan setengah-setengah man. Jadi gubahannya murun sama Kunti Nalibrata, busut. Sampean juga gua kejepit kayak yang lain. Belon, lu gua mau belon tiba ngerasain ngimpi doang. Ngimpi gua pacaran sama perempuan cakep banget. Begitu pagi-pagi, banjir. Banjir mah. Bukan kebocoran, ngimpi berbuat sama perempuan sama pacar gua. Set, saking banjirnya gua timba, apa ada betiknya. Lebanjir benar. Dawala, nah. Apa anakku? Anak apaan? Ini penayah. Coba kemari dulu diri sampean, jangan ledek atuh Dawala. Aku masih mandang pada diri sampean. Ya apa yang dikepengen, apa yang dipinta kasih tahu. Yang penting jangan jadi diri sampean pada Ibu Kunti Nalibrata malu aku Dawala. Coba kemari dulu. Siap? Kowisi ngejadi palipu kenakal kino kerbing. Uyong gandrung kepirang rupa dirahmat. Sip jadi hari ring dangi. Dan suara
Ngantos katara ugi sewios katara ugi kawis yang mang kawis jadi perang lipu lagi sabelani banyak dong maju yang dulu kuisi kuisi jadi panipu hati topi anu bagus karena kabunokar bingung papa haji kasur nukar bingung haji kasur papa di Kabupaten Bekasi Uyong Gandru Bapak Haji Rahmat Barana Haji Rahmat Pak Haji Kasum jadi yang mahal Bapak Haji Topik Kepadi Kabupaten Bekasi Hariring dan Alhamdulillah dari Pepadi Kabupaten Bekasi ya. Kemana jalan Cibulu Pak Haji Medan Allah Bekasi hiburan hiburan Boyokan dong ke perang rong sing jadi hari ring dan haji sing jadi hari ring dan pada Langkudin masih ada Jarek di Kabandung ke Pak Haji Rahmat Barana si horeng ke kedung sate Pak Jarek si lejung-jung ke horeng si horeng jati asi wayang teris peranjang beti keningan Allah orang ikut
apa titis tulis diri tunggara bisurangan kering. Oh ya. Goreng peredaraki Bapak Haji Tepik Kumaha Ocaya Mona pikir Abi Gus Kait Kumaha Ocaya Anda sahaja Mana pentingnya keresepi jampi Kat pemerintah Ano perang Oh Jahanya pulang namang corong Kurang ayu pagi minta jangan nuker ayu jamu Cemene kuning wae Orang Bekasi coba lagi Jamu alas cemene kuning wae selamat Ketemu mani Wis lawas ketemu mani bae Aku ala iya Jamu alas jamone kuning wis lawas bagi topik Bapak di Kabupaten Bekasi Oi wis lawas kulit kedangan Pak Haji minta Jamu alas, jamu ne kuning, wis lawas. Ketemu maning wae. Aduh alas iya. Irawan ada? Yes, yes. Etna dibantu mah. Oh, ya. Etna dibantu mah. Dibantu dorong, 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 dorong. Oh. Ah,
bingah amarwata suta bingah nasa giri-giri salendra salin sumawa ya salin sumawa jadi sebenarnya bukan cuma Dawala yang dipandang pada Arjuna yang dipandang teh orang tua sampean. Nah sekarang kita saling hargain atuh Dawala. Aku menghargai keluarga Tegal Karang Tumaritis. Sampean juga kudu menghargai para Pandawa lima. Ya kalau soal harga menghargai bukannya juragan, saya nemen yang ngargain juragan. Itu ku berani-beraninya diri sampean lamar Ibu Kunti Nalibrata. Lo orang demen? Mau diapain atuh? Tapi sama aja menghina pada Pandawa lima diri sampean. Menghina pemerintahan negara Amarta. Sama aja diri sampean teh menjadi pemberontak ini di negara Amarta. Busut. Lah buat apa saya ngebrontak di negara Amarta? Juragan apa susahnya juragan juga bareng-bareng sama saya. Saya ngikut ngebangun ini negara Amarta. Sekarang negara Amarta udah bagus. Ngapain coba saya rusak? Saya mah tibang rahayat juragan yang namanya rahayat. Mah bagaimana pemerintah? Pemerintah yang jadi panutan saya, pemerintah yang menjadi pelindung diri saya. Leilok anehnya saya kudu jadi pemberontak. Pasukan juga enggak punya. Modal juga enggak ada. Itu diri sampean berani ngelamar Ibu Kunti Nalibrata. Kata orang demen. Lah demen memang susah. Biar dilarang dah. Dihalang-halangin besi dah. Jangan demen ke situ Del. Sebab dia menggelarnya ge sarjana. Lah biar sarjana ge kalau demen. Jangan demen ke situ Del. Sebab dia membekas menteri. Mau bekas kentut ke. Demen mah susah juragan. Tapi Ibu Kunti Nalibrata teh udah ada yang lamar. Dari pihak para Kurawa ini lagi lamaran Kurawa teh udah diterima. Siapa yang nerima coba gak? Para Pandawa lima Dawala. Kalau Pandawa lima nerima lamaran dari Wikudarona. Kalau Kunti Nalibrata juragan is orang tua juragan kagak nerima. Dorna mau kawin sama anaknya. Sebagian Dorna kawin sama anaknya, saya kawin mamanya. Bukan begitu kawan-kawan? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Takbir. Takbir. Dawala megilanya di situ kan. Jadi macem-macem benar ini lah, macem-macem apa saya memang dari dulu begini. Dari lahir saya memang begini juragan. Sekarang membatalin aja niat diri sampean. Kalau Dorna dibatalin, saya batalin lagi. Dan gak mungkin atuh. Lah saya kayak gak mungkin. Sekarang begini dah. Sekarang begini nih. Saya kasih polusinya. Sulinasi. Apa ya? Saya kasih super. Sulatif. Saya kasih asimilasi. Ada juga solasi kali. Bukan. Solusi. Apa coba solusinya Dawala? Nih kalau gak ngerti, solusi itu jalan keluarnya yang terbaik. Mana apa-apa kalau gak dibilangin, takutnya kan yang pendidikan yang gak tinggi mah kayak kita, SMMA, DA.
Nedi PA. Karang mah begini nih. Curagan Kuntinali Brata suruh keluar dah. Terus suruh milih. Milih Dorna apa milih saya? Kalau kata juragan Kuntinali Brata, Dorna yang dipilih, lah saya balik. Lah buat apaan? Perempuannya kagak demen. Terus saya paksa kapan yang namanya perempuan mah jangan lagi yang gak demen. Yang sama-sama demen juga sama-sama cinta. Kalau lagi gak mau mah gak mau. Kuat payah kita gak dilayanin. Umpaman yang diterima Wiku Darona, saya balik. Umpaman yang diterima diri sampean, lah saya terusin. Udah diterima, tinggal mecah doang murun. Yang gak mungkin dawala, tuh masih gak mungkin aja coba. Kita cara murah sawaran, sumarawah. Sumakara. Mus, sia, wa, rah. Musarawah dikata enggak bener ya tuh ide pengen kawin. Mual, saya memual balik. Sebelum ketemu majuragan Kuntinali Brata, kalau gitu diri sampean bakal ditangkap. Ge tangkap. Enggak semudah itu saya ditangkap sama juragan. Sekecil-kecilnya semut, kalau kebangetan digigit, semut kecil nginjek semut. Sekecil-kecilnya semut, kalau kebangetan diinjak, ngegigit semut. Kecil. Jadi ngabis-ngabisin waktu diri sampean. Jadi gak bakal balik mual. Kalau gitu dipaksa mundur diri sampean. Coba-coba enggak. Coba kenapa diri sampean awal. Enteng tangan juragan Dipati Arjuna. Baik maunya juragan berarti ini teribut. Dipukulin sama anak tere ge. Iya, dia. Pasrah gue yang penting mah emaknya. Iya. Iya. Tahan we udah. Tetahan aja. Jangan lagi sifatnya juragan tibang mau make tangan kosong kalipun juragan mau make go. Go. Moal dapat goreng nasi. Udah enggak ada yang masak. Nggak ada yang ngurusin, ini saya main di YouTube goblok. Ada YouTube Pepadi Indonesia, ada YouTube Kembang Eceng,
ada YouTube Andika. Alhamdulillah. Biar di sini enggak ada yang nonton juga di mana-mana ini. Nyong lagi ngelanggut. Nyong lagi ngerumung. Nyong lagi buaris. Dapat anu nih, dapat postingan kita dari Arab. Nonton. Dari Mesir. Nonton. Dari Itali. Alhamdulillah nonton, nonton bola. Dari Dubai. Nonton juga dari Dubai. Cuman dari Dubai mah kadang-kadang nonton kita ke sana ini ngegerbek. Iya. Dari Dubai ada man. Ada ya. Ayo juragan. Mana juragan Kuntinali Brata? Udah aja setujuin, ngapain kudu ribut. Dawala tetap maksa mundur, 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 mundur. Nyari mampus itu si bangsat. Nyari modar itu si Udel. Rai istirahat, nanti kakang yang ngadepin si Dawala. Mundur dulu. Juragan, bener diri sampean teh mau nerusin ini lamaran deh. Kagak diterusin menanggung juragan. Udah terlanjur basah ini. Terlanjur basah. Ya sudah, mandi sekali. Op 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 op. Heye heye. Orang gila ini si bangsa. Jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata, uang pun aku tiada. Itulah diriku, ku katakan padamu agar engkau tahu siapa aku. Oh ye, oh ye, oh ye, oh ye. PA kata girang banget kita kalau mau ngadepin perempuan muda. Iya. Udah siap-siap ya. Rasanya seger. Sena mah kalau kita lawan pakai tenaga enggak ada habisnya ya man. Iya. Mau dilawan pakai pengaruh ah, mudah-mudahan kita bisa seucap nyata secidu metu. Kita pengen juragan Brata Sena lemes. Kita pengen juragan Brata Sena tenaganya habis. Ya kalau emang jodoh kita sama Kuntinali Brata ada, ya berarti juragan Brata Sena terus lemes. Terus tenaganya habis. Del, jangan lari, moal. Saya tungguin di sini juragan. Wah, coba. Mau dipesenin ke Toprak. Aku mau ke Tangerang. Tungguin, tungguin. Atau beli ke Toprak mah di sini gak ada, murun. Lah ke Tangerang mah kapan baliknya? Ah, macem-macem. Lah kesiangan. Ninggal juragan Dharma Kusuma nih juragan. Mawar baca katun. Jangan merdeka, jangan merdeka.
ujar meneng-meneng lara Gusti pateng ati nira Salendra salin sumawa Salendra salin pawarsa ya salin pawarsa ada apa ik? Rai datang di hadapan diri kakang seperti kepetak badrai rawan badra itu bulan irawan itu mega bulan yang ketutupan mega jangan lagi kecilnya persoalan gedenya persoalan pasti ada jalan keluarnya. Coba bilang, coba bilang, coba bilang, coba bilang, coba. Jadi persoalannya mah anak Kilura Semar Badranaya. Nyeng sapai. Dawala berani ngelamar ibu Kunti Nali Brata kakak. Beneri. Ya itulah Kang yang menjadi persoalan malah mah bukan cuma ngelamar dawala dijaga dilarang pada diri kaula maupun kakang Bratasena tetap dia maju Bratasena enggak kuat ngelawan dawala kakang mah saya rasa cuma kakang Batara Kresna yang bisa menyelesaikan ini persoalan. Dari apa sebab dari nama juga kakang Batara Kresna mah udah angker. Batara emang orang pinter. Kres artinya keris. Keris mah tajam. Nah. Biar katanya lemes-lemes juga giliran nasi goreng menyahutin. Bukan nasi goreng, nah itu artinya tukang nasehat. Ya emang sindennya aja kurang ajar. Giliran makanan aja pada mulai, udah. Sinden udah langka, pajak udah langka, jangan suka dimarah-marahin. Ntar kalau gak ada yang nyinden, gak ada yang pajak. Iya bis bagaimana kakang? Dan gak mungkin atau Pandawa lima kudu punya orang tua si Dawala kakang. Jangan lagi sifatnya Pandawa lima, kakang juga nemen gak setujunya. Satu-satunya jalan yang kudu bisa ngajarin si Udel teh dia punya orang tua. Kita kasih tahu Kilura Semar Badranaya. Kalau dia bisa ngajarin anaknya, silahkan tinggal di negara Amarta. Tapi kalau gak bisa ngajarin anaknya, kita usir. Kalau perlu kita tangkap Kilura Semar Badranaya. Jadi sekarang kita mesti ke Tegal, Karang Tumaritis. Masa ke Cirebon nih? Pan Semar adanya di Tegal, Karang Tumaritis. Ya baiklah atuh kakang, mari kita temuin kakang Semarai, jangan sampai jadi si Dawala pada Kunti Nali Brata. Oh.
hijrah hingkang samiarono, hijrah hingkang samiarono. Tumben tinembien cinewo ngabecik anyar pinangi. Ada apa juragan datang ke Tegal Karang Tumaritis? Jangan pakai segala ada apa, ada apa. Kakang Semar pengen punya mantu kaya supaya bisa numpang. Hah? Kenapa si Dawala ngelamar Ibu Kuntinali Brata kudu gak dilarang pada Kakang Semar? Ya bisa ngajarin Kakang Semar si Udel syukur gak bisa. Jangan salahkan Arjuna kalau akhirnya Kakang Semar yang ditangkap pada Arjuna. Dulu. Aduh ayah anak juragan sinuhun juragan. Bukan gak dilarang si Udel pada Kakang Semar, tapi anaknya yang keras kepala. Tapi juragan tenang, Kakang Semar yang akan ngajarin si Udel. Kakang Semar yang bakal ngadepin si Udel juragan. Malu-maluin bener orang tua itu teh anak. Ya maksud Kakang Semar, di mana si Udel? Di negara Amarta. Tung, 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 tung. Serahin bak Kakang Semar juragan. Dawala, wah itu anak teh maluin, maluin. Hampura, hampura. Warga seni pada langan, mejaya tika. Dijadikan pembangunan. Kita kemana lagi ini Kakang? Ikutin. Lapan kita baru nyampe, belum istirahat. Ikutin dulu. Oh, oh, oh. Yang disebut Anacaraka Data Sawala. Anak yang cilaka bapak ge ke bawa-bawa. Batalin. 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 Lah ini si aki-aki. Bapak jual tanah, Pak. Batalin niat diri sampean lamar juragan Kuntinali Brata, goblok. Hah? Pak, kalau saya kawin sama juragan Kuntinali Brata, dia mah anaknya raja. Terus gubuk bapak, begitu saya nikah udah aja rubuhin. Diganti ntar didandanin lah, rubuhin aja bapak ngontrak. Kemajuan kentut. Bapak masa jadi enggak setuju punya mantu cakep ongko. Kaya ongko. Orang-orang mah Pak zaman sekarang mah bukannya tibang perempuan aja nyari laki yang kaya, sekarang mau lelaki ge nyari perempuan yang kaya. Lah. Tuh pulung geningan kawin orang Kerawang kaya, sekarang geningan memadai. Nyukupin geningan. Maren-maren ini mah hampir-hampir ketemu jalan. Oh jalan usaha, jalan kaki. Asih anak. Hah? Saya mah begini Pak. Pan tadi saya bilang bapak setuju atau alhamdulillah. Bapak enggak setuju, tetap. Tetap mengegigit.
asal gigit pantat ke celakit, celakit. Tau-tau bentol dah. Sakit ongko. Makanya kita mah benar kalau boleh minta sama yang kuasa mah mendingan jadi tetap. Sebab apa? Asal yang cakep kita gigit. Giliran yang pantatnya hitam. Awang. Ngaconya ke situ itu teh anak. Hah? Kalau anak gak batalin niat anak, anak tahu bapak punya ajian ludah perwilat. Bapak mau main ludah ini? Kalau anak gak kena diajarin. Ajian ludah perwilat bapak jangan lagi tibang si Udel. Baja bapak ludahin kuat ancur. Apalagi si Udel, tibang anak satu menggeri pandang daripada maluin orang tua. Jadi kalau saya terusin, dihancurin. Anak ya tinggal anak ya gitu, bapak mah jangan lagi sifatnya ludah perwilat, kolor bapak gitu. Kolor hitam, putangan hitam, kalau direndam di empang, lah mati semua. Ikan apa yuyu ke mati. Kijing ke kuat mati lu. Kijing. Tuh, si Nedi mengerti kijing. Kijing mah sebangsa kerang. Nanya amih dah. Kalau pengen nanya kijing mah. Sebab saman mah gak bisa ngunjukin. Tapi kalau amih mah asal kita, kijing mana teh? Yo, kaos kio. Susah-susah. Tuh kata PA teh anak bapak. Ya terserah bapak dah. Besok mau nanya dah. Nanya apa? Ama? Lepain diomelin Pak Irawan. Kilora Semar Badranaya rasa gak sabar diledek pada Sidawala. Meramalkan dia punya ajian ludah perwilat. Jinanda kuma pradap kia kuma tak aji. Cinanda kuma pradap kia kuma tak aji. Ajian ludah perwilat. Hoppa. PA aki-aki pagi-pagi main ludah. Mana ludah nyubu bangke. Hoppa. Ayo aja meleng terus. Bagus enggak nabrak teh email. Coba kalau nabrak teh email mah keuntungan dia. Ya. Bagusnya bapak turutin aja pak, bukan apa-apa. Saya pengen berumah tangga pak. Brahma wisoga, jajarni. Keleh ini mah Semar. Keleh, bener ya. Mana ngelawan anak. Amboi. Ah! Wah. Apa sih buat kaget begitu ya? Pantes. Ada yang nemplokin. Dilawan pakai tenaga memual ada kekuatan. Del, jangan lagi bapak ngeluarin ludah perwilat, kentut perwilat. Apa perwilat dah? Ayo pengen tahu? Ih, jangan sombongnya. Memuli pakanan magang.
anak juragan sinuhun juragan. Ampura Kakang Semar, juragan Kakang Semar ten momong teledor. Jangan lagi sifatnya Kakang Semar dihukum, kalipun dibunuh Kakang Semar ikhlas juragan. Amuy 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 amuy. Lah juragan apa, Pak? Juragan jengkol. Yang ada di dalam. Kuar, udah kuar, kuar, kuar. Ah, lekawin goblon udah disuruh kuar. Kuar del, kuar, 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 kuar. Jangan kelamaan, awas. Jangan kelamaan. Hampura, dapan salah mah tong boros sifatnya anak. Orang tua ge kalau lagi salah mah salah. Hampura. Hampura, hampura, hampura. Kelora Semar Badranaya minta maaf. Yang digarba Sidawala keluar yaitu Pandu Dewanata dari garba Dawala. Lugya lomonda mapulia jajan nirakin nolongan lain. Ini teh Abah Sang Hyang Tunggal. Bapak ayah hampura hampura. Kalau momong menyeng bener atuh. Pan Semar teh udah janji. Sumpah Kuntinalibrata Semar tahu apabila nanti Kuntinalibrata setelah ditinggal Pandu Dewanata dia berumah tangga lagi, dia kawin lagi, maka nyawanya bakal kecabut. Umurnya bakal keambil, makanya moal kawin lagi. Sekarang kejadian Kuntinalibrata mau kawin sama Wikudarona pengen Kunti mati. Momong teh meleng, gue meleng. Rokok mah diambilin. Jajan mah diambilin. Tapi momongnya meleng. Hampura, Abah, hampura. Hampura, hampura. Bukan anak tinggal bapak. Bapak yang bakal tinggal anak. Juragan Pandu ini telung. Juragan Pandu hampura. Yang udah ya udah, yang belum mah, yang penting mah jangan diulang. Ya tentunya Kakang Semar tahu sumpah Kuntinalibrata enggak bakal berumah tangga. Kalau dia berumah tangga lagi nyawanya bakal kebawa. Nyawanya bakal nemenin saya di surga. Maafin, saya titip juga anak-anak saya, cucu-cucu saya, Kang Semar, maafin saya. Bapak! Bapak udah lama ini, Pak? Si anak. Pan anak teh tadi demen juragan Kuntinalibrata, ini maksa, ilok! Sekarang mau sadar. Coba ini berapa? Nih. Tuh. Satu, Pak. Ini yang Bapak pakai blau sapir. Ya bener atuh. Yang tangan Bapak ke kanan itu kinyang garam. Kudunya mah, Pak, kalau tangan kanan kinyang garam, tangan kiri kinyang perak. Kalau udah kenyang merem. Si ah. Udah.
Udel. Ilok pak, saya kudu demen juragan Kuntinali Brata sama PA emang saya. Enggak sadar apa saya. Ya tadi mah karena Udel teh ada yang nemplokin. Jang, makanya judulnya Gebang Bang Trijaya Sakti. Tri, tiga. Sakti, kekuatan. Tiga kekuatan. Kekuatan pertama atau si Gudel anak bapak. Kekuatan kedua, juragan Pandu Dewanata. Kekuatan ketiga, atu bapak. Sang Hyang Tunggal. Tiga ngelawan satu udah mual kuat. Juragan, Kakang Semar. Mar, mana si Udel Mar? Sini juragan, sini kumpul, 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 kumpul. Wadah, Kakang Semar. Juragan Pandawa, juragan Batara Kresna, bapak. Mundur anak, mundur. Simar. Pakai dah. Nada suka, nada mau. Ah.
demikianlah cerita ini. Berkah selamat para pendawa, juga berkah selamat kita sekalian, juga berkah selamat para panitia, para pengurus yang lain, juga kita berkah selamat bersama-sama. Juga cerita kami bacakan pemulang, asal wetan pulang etan, asal kidul pulang idul, asal ngalor pulang ngalor, asal ngulon pulang ngulon. Kebang penitik sinebaran sari-sari, bilai topik wal hidayah, tutup lawang si Gotaka.